Alright, ini sesuatu yang memang patut sangat dijadikan contoh pada semua sebab misi XL Rahim di mana kita dapat lihat penyampai radio Sina itu, Rahim berusaha kuat untuk turunkan berat badan dia. Betul, turun ke tak tu? Rasanya turun sikit lah. Memang terbayar usaha Rahim sebab turun ke 10 tapi lebih 20 kilogram. Banyak tu. Dengarnya Rahim swimming, zumba, lari all in one semua tu. So kita dengar sendiri pengalaman Rahim. Yaya bersama dengan juara. Bersama Abang Rahim. Macam mana bang? Setelah 5 minggu berjaya menurunkan sebanyak 22.5 kilo. Oi, terlalu banyak orang yang membantu. Bukan saya, bukan usaha saya sendiri. Kita ada orang yang berusaha untuk memastikan berat saya turun. Orang yang sponsor makan, orang yang memastikan modul exercise saya. Variety of exercise pun satu juga. Saya tak buat benda yang sama. Kejap saya ada tomoy, saya ada muay thai, saya ada renang, saya ada macam-macam saya buatlah. Dia bagi saya rasa macam-macam. So, kalau saya katakan faktor kerja ini adalah faktor bersama lah. Kumpulan Sina lah. Boleh berikanlah pendapat abang tentang program 5 minggu ni. Adakah ia memberi kesan yang abang sendiri suka internally? Bukan secara fizikal saja. Secara dalamannya, saya rasa saya harus teruskanlah gaya hidup yang sehat ini sebab perubahan selepas penurunan berat yang agak drastik selama 5 minggu ni membuatkan saya rasa lebih selesa. Saya dah kurang semput, saya mendapat tidur yang cukup nyenyak. Yang pentingnya saya punya stamina pun dah berubah lah. Saya mampu untuk bermain bola sepenuh masa. Dulu saya tak larat, 5 minit saya dah keluar. Baru-baru ni game friendly match pun lawan FC, saya dapat main sepenuhnya. Jadi itu benda-benda yang orang kata yang memberikan perubahan yang positif untuk saya. Sekarang ni bersama dengan rakan baik kepada Abang Rahim iaitu Syuib. Mungkin Syuib boleh ceritakan macam mana masa melalui 5 minggu tu, Abang Rahim macam mana waktu tu? Dia sebenarnya Rahim ni sebelum 5 minggu tu lah, dia memang saya selalu fikir yang dia takkan buat apa-apa senaman untuk diri dia sendiri ataupun apa-apa effort untuk turunkan berat badan dia. Pasal dia memang malas, memang nampak. Betul, ini secara jujur saya jawab lah. Tapi bila bermulanya misi XL ni, saya terlalu kagum dengan semangat yang dia tunjulkan. Walaupun pada hari pertama, hari kedua tu nampak dia memang dah nak patah semangat. Tapi dia tetap teruskan. Dan setiap minggu tu nampak progres. Dan sampai akhirnya di minggu kelima ni, dia berjaya mencapai misi dia tu. Saya selut lah. Mungkin kan sebagai kawan kan, masa 5 minggu tu ada tak tercabar atau dia mencabar macam bila keluar makan dengan Syuib ke semua, ada tak? Saya sebenarnya dari segi pemakanan dia tu saya tak berani nak usik sangat pasal saya tahu untuk turunkan berat badan dia memang kena jaga makan itu betul. Cuma jeb lah dan banyak mengapi-ngapikan dia makan itulah makan inilah.